أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم السابق الباشر الناذر الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس من طال عمره وساء عمله وخير الناس من طال عمره وحسن عمله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس السعيد لمن لبس الجديد وإنما السعيد لمن خاف بالوعيد ليس السعيد لمن تزين بزينة الدنيا وإنما السعيد لمن تزود بزاد التقوى ليس السعيد لمن طعم الحلاوة وإنما السعيد لمن ترك العداوة ليس السعيد لمن ركب المطايا وإنما السعيد لمن ترك الخطايا ليس السعيد لمن بسط البساط وإنما السعيد لمن جاوز الصراط ليس السعيد لمن يعيش بالمشهور وإنما السعيد لمن يعيش بالمشكور ليس السعيد لمن شرب الخمر والبير وإنما السعيد لمن اشتغل بالتحميد والتكبير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah. Pertama kali Yang Mulia kepada Nayuk dan kepada Rong, kepada Leka dan semua pekerja-pekerja obata di di Tisban di sini di Mayo dan semua kepada hadirin hadirat muslimin muslimat, kaum ibu kaum bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, mailah sama-sama kita mengucap syukur kita kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala wi masa wi peluang kepada ambo dan juga kepada kaum ibu dan kaum bapa muslimin muslimat, hadirin hadirat, dapat kita bersama-sama kita berada di dalam satu majlis, kita berada di Tisban Mayo pada petang, dan mudah-mudahan perhimpunan kita pada petang dapat keberkatan, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian
Sebelum daripada saya nak bercakap, sebelum daripada saya nak berkecek sepatah dua kata, maka saya ingin nak tanya kau ibu dan kau bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat, yang mana hadir bersama kita pada petang yang mulia ini. Maka yang pertama yang saya nak soalnya, hei kau ibu kau bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat, kita beramai-ramai pada petang yang mulia ini. Soalan yang pertama saya nak tanya, kita ni nono omo panye kena omo pandau. Ambil budak-budak dah. Kita ni nono omo panye kena omo pandau. Nak panye kena pandau. Ha, nak panye kena pandau. Panye ke mana? Panye. Ha, tua dah nak panye lagi. Dia ni. Ha, kita ni kalau tanya, kita ni nak omo panye ke nak omo pandok? Mesti kita jawab, kita nak omo panye. Apabila kita jawab, kita nak omo panye ni, nak tanya pula, nak omo panye tu nak apa? Dia ni. Masya Allah. Ha, kita nak omo panye ni nak apa? Nak apa? Nak semaya. Nak buat amal. Nak taubat. Ha, kan nak tawak lah ni. Tak nak tidak panye. Nak apa lagi tu? Kalau soal, kita nak omo panye ke kita nak omo pandok, mesti kita jawab, kita nak omo panye. Kama dia disoal pula selapih lagi. Kita nak omo panye ni nak apa? Nak semaya. Nak buat amal. Nak berzikir. Nak jemaah. Bahang aja. Ha, tu dia ni. Bahang aja. Ya, kita hidup di atas dunia ni. Ha, gue ni. Kita hidup di atas dunia ni. Omo panye ke omo panah tu bukan maksud. Omo panah. Omo panye tu bukan maksud. Maksud hidup kita ialah kita guna umma yang Allah Ta'ala wik kita ni pakai hijau. Kalau kita umma panjang, umma kita sapa 80, sapa beratus. Kalau kita panjang saja rugi ya. Sebab tu Nabi kata hadis, syarun nas, sejahat-jahat manusia, secelaka-celaka manusia, serugi-rugi manusia ni, mantala umruh, mereka yang umma panjang. Orang umma panjang, orang umma banyak, wasa'a amaluhu, lepas tu jahat amal dia. Dia umur banyak tapi kau dah tambung dosa ya. Tuwe umur banyak tapi kau dah tambung maksiat. Kalau kita umur banyak, kau dah tambung dosa. Kita umur panjang, semayet dah. Kita umur panjang, sejek kita tagi. Kita umur panjang, mengaji kita malah. Ha ni baik mati ha ni. Negeri ni. Pada tua saja apa berawak ni. Kenapa tua guna ya? Berawak tua ni ni. Kodoh tak janggau. Pulangnya tak ambil dah. Dengan kengam nak kau pahit. Makan banyak baik baca. Biar nasi makan tak makan tak kau apa. Ha tu buah tua. Amo bimbing tak kau kita tu jadi sepunga buah tua tu. Sebab ni ni. Kita ni tengwe lalu. Siapa masa dah. Untuk kita nak rajin wakma. Siapa masa dah kita nak pergi mengaji. Siapa masa dah kita nak pergi masjid. Ha ni dia ni. Allahu Rabbi ya Karim. Kalau kita omo kau banyak, kau malah gib sejai. Omo kau banyak, kau terlupa ke Allah. Omo kau banyak, kau tak semaya. Maka kita hidup kau lama, berdosa kau banyak. Apabila berdosa kau banyak, dengan kau lama akhirat. Wal'iyazabillah, summa wal'iyazabillah. Napa lah tu? Hening lah, omo tanya tu. Nona omo panjang ni, nak apa? Pak kita hidup dunia, nak ya ni? Hidup dunia ni, kalau panjang mana pun mati. Caya? Ya tak lama hidup dunia ni. Kullu man alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram.
Ini dia ni. Yang kekal hanyalah Allah. Selain daripada Allah, semua tu binasah be. Sabai, hei ka ibu ka bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat, siapa masuk dah untuk kita nak jadi seorang manusia yang pakai kerja, seorang hamba Allah yang taat kepada Allah, seorang hamba Allah yang betul-betul cari redha Allah Subhanahu wa taala belum daripada kita meninggal dunia. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian saya nak tanya orang tua-tua lu ni. Orang muda kau lu. Orang tua lu nak mati dah. Kita orang umur banyak ni. Nak tanya. Masa learning. Pada ketika learning. Kita ni kuat dunia ke kuat akhirat. Jadi waktu ni. Kita learning ni. Sama kuat. Ya, Masya Allah. Kita learning ni. Kuat dunia ke kuat akhirat? Nak jadi sama berat tu payah sikit rasa. Hatlah kita mikir. Di dalam masa 24 jam sehari semalam. Kita habis dengan hal dunia ke habis dengan hal akhirat? Kita kuat dunia ke kuat akhirat? Ha ni dia sampai siapa masa dah. Sampai amat mitop-top tu. Di hari ni. Amat tak saya menakir. Banyak orang nak murid kita. Betul lagi, cek lagi, betul-betul lagi. Pakak murid kita jangan menakir sangat. Jangan dia kata, aku tak mau menakir. Aku nak tebal. Mula lagi takir, aku nak tebal. Di hari ni, pas lebih, kita tua, aku nak tebal dah tu. Kalau kita muda boleh matang ni, kita tua, aku nak tebal dah. Kalau kita tak mikir lagi berat dah. Kita ni kalau mati malam ni akhirat. Kalau kita mati esok, esok akhirat. Kalau kita mati lusa, lusa akhirat. Kalau kita mati minggu depan, minggu depan akhirat. Pahamnya akhirat ini apa ini? Kalau kita pergi ke akhirat, abadan, abada. Khalidan, khalidah. Selama-lama. Dunia ni Allahu Rabbi. 80 tahun, 90 tahun. Setara tu je. Pahlan orang mati muda-muda lah ni. Bekus kriya juga. Laning ni, 30 lebih, pai. 20 lebih-lebih, pai. 25, tai. 26, tai. 28, tai. 27, mai tai. Itu dia ni. Allahu Rabbi ya Karim. Laning tanah tik tua nak mati. Desa apa masa? Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhdimun. Lalu tu saya ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata di dalam satu hadis. Nabi kata kullu ummati dakhalal jannah. Ada satu riwayat kullu ummati yadkhulul jannah. Nabi kata setiap umatku. Alhamdulillah. Nabi kata setiap umatku. Semua umatku ni yadkhulul jannah, masuk surga belaka. Ning Nabi kata semua umatku ni, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nah yadkhulul jannah, dapat masuk surga belaka. Illa, kecuali hak talih masuk surga ni dia ni illa man aba. Ada satu riwayat illa man yaba. Semua umat Nabi Muhammad dapat masuk surga. Hak tak boleh masuk surga ni illa man yaba atau illa man aba. Mereka orang sengih. Orang tambah ke surga. Lalu tu kata sahabat, ya Rasulullah, siapa dia orang abah ya Rasulullah? Siapa dia orang ya'bah ya Rasulullah? Lalu itulah orang yang talih masuk surga akhirat besok. Orang yang Nabi kata la yadkhulul jannah, mereka yang abah ya'bah ni, siapa dia? Di dalam kehidupan dia ni ni, hidup sehari semalam. Petai siapa malam, malam siapa cerah, cerah siapa gelak, gelak siapa malam, malam siapa cerah. Di dalam kehidupan dia 24 jam, dia tak ambil cara Rasulullah SAW. Dia tak taat, dia tak patuh jalan Nabi. Dia tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Muhammad. Dia tak ambil sunnah Nabi jadi amal hidup dia. Sahabat, hei kak ibu kak bapa. Saya nak tanya kita ramai-ramai pada petang ni. Kita ramai-ramai ni.
kita ni nak serga ke nak dengan kau? Kita apa belakang kau masuk? Kita ni nak serga ke nak dengan kau ni? Mesti kita jawab, kita nak serga. Tak ada siapa dia pun nak dengan kau. Ngakana kita tak tahan. Kita tak tahan tubuh kita tak padai dengan api. Allah Ta'ala wa kita jasad manusia ni tak padai dengan api. Sabe, siapa dia tak semaya, boleh semaya dah. Hey, kita ni manusia bukan lembu. Panah ni. Hey, kalau lembu ni tak semaya tak apa. Lembu tak poso tak apa. Lembu malah lagi sejai tak apa. Lembu pakai seluar ketak tak apa. Lembu kalau tak kelubung tak apa. Lembu nak becak oleh titak tak apa lembu. Lembu ni ikut. Nak tak semaya tak poso makan padi orang ikut lembu. Akan tetapi, kita manusia ni, Allah Rabbi ya Karim, Allah Ta'ala dah sedia, Allah Ta'ala dah cedek kepada kita dua tempat. Farikum fil jannah wa farikum fis sa'id. Satu puak di dalam syurga Allah dan satu puak di dalam neraka Allah. Maka insyaAllah pada petang yang mulia ini saya nak bagi tahu orang nak boleh masuk syurga Allah tiga pangkat, tiga kelakuan, tiga darajat, tiga cara. Yang mana Nabi kata kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku ni dapat masuk syurga Allah. Lalu tu saya nak bagi tahu pangkat, darajat orang yang nak dapat masuk syurga Allah ni ada tiga cara. Ada tiga pesan, ada tiga golongan, ada tiga kelakuan. Teria ni. Allah suara bunyi tua je ni. Bunyi napa tua ke tua? Tapi ada kata aku tua. Gerang kau. Ekor mayo ni. Allah dah jual lima. Nah, kita lapar lima serau-serau. Nah, kita tahu apa kok sekilo lima ni. Ya toto yo nak bagelo itu. Dia panggil toyo diku. Dia budak mala 18 ya, tino tu. Pai tak kata kelai. Pah mak jual apa kok kilo ni. Napa nak murah. Allahu Rabbi ya Karim. Kamaria serau-serau tapi ku ak. Eh, orang sungguh suruh tak terbaik dah pakai suruh samron dah ni. Suruh sungguh tak terbaik. Kalau ku mengajar suruh baik sungguh tak terbaik dah. Orang sungguh tak terbaik dah suruh ni. Ni suruh sah ni. Kalau ku ceramah ni kelebih rasa ni. Ni suruh sah. Tapi ku pakai suruh samron. Ibarat kalau terosah ni baik mampuh dia pakai power bank dah. Mujur power bank dah ada lagi. Allahu Rabbi ya Karim. Ni mujur ni syarat cukup pekas sedap. Pekah sedak, air lagi rapat, kipah kuat, kisi cungak dan musing ni. Aku kalau kisi tak musing, aku tak ceramah gitu. Ya betul-betul, kita terompai terumah. Cewara kau wale koi koi kliya. Mung kliya ku klap. Ku mayu mayu, ku miban ku mayu menu. Allahu Rabbi ya Karim. Kemudian, manusia ni, apabila dia nak masuk syurga dia kira besok, ia tubik tiga kelakuan, tiga pangkat, tiga darjah. Mana? Yang pertama ialah Masya Allah. Kalau siapa dia boleh honing, orang tu bertuah. Kalau siapa dia boleh pangkat yang pertama, orang tu nasib baik. Kalau siapa dia boleh pangkat yang pertama, orang tu bertuah Masya Allah. Orang mana ni? Yang pertama, orang ni, dia dapat masuk syurga, dakhalal jannah, bighairi hisab. Dapat masuk syurga tak kena hisab wala azab, tak ada kena masuk dengan kau dulu. Ning pangkat yang pertama. Di hari akhirat besok dia dapat masuk syurga tak kena hisab, tak kena hitung, tak kena kira, tak kena timbang amal, pakai masuk syurga terus. Lagi pula wala azab, tak ada kena masuk dengan kau dulu. Apabila dia bangkit di padang mahsyar, dialah awal-awal dapat masuk syurga. Dia dapat masuk syurga tanpa hisab. Dia boleh masuk syurga Allah ning darajat yang pertama. Hei, kak ibu, kak bapa, kita berasa nak kedok darajat ni. Gano jenera oleh hujung ni orang ni. Gayah pinah masa modak ini timah. Hei, kum dah utara ni jenera lagi. Nak mati rasa tu. Allahu Rabbi, bismillahirrahmanirrahim.
Kita nak darjah ni ni. Darjah yang pertama dapat masuk syurga bila hisab. Tak kena hitung, tak kena kira, wala azab, tak ada kena azab pakat teruh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu kata Nabi, orang yang dapat masuk syurga tanpa hisab, orang dapat masuk syurga tak kena azab. Nabi kata berapa orang semua? 70,000 orang. Orang boleh masuk syurga tak kena hisab ni 70,000 orang semua. Agak-agak kita masuk dah. Masuk dah. Berasa masuk kita masuk. Hai, sedap masuk. Eh, syurga ni bukan seven. Ah, waktu kabar deh. Sewan macam seven. Kalau seven, 20 pajak petuk cemur. 20 pajak isi cemur. Ikau siapa nak masuk? Hari tu ni, kita terlupa buat duit. Nak bayar sore kereta. Terlupa buat duit. Terbuka juga pintu. Tak nak harap, kan terbuka terus. Lupa buat duit, pintu terbuka. Pakai seluar kaki sekerak, pintu seven terbuka. Tak pakai kaki kelubung, pintu seven terbuka. Tak kenal dengan orang dalam, pintu seven terbuka. Sub nama, hanying dah main ke tepi, terbuka juga. Hatu seven, hamona kece bertanding sewan, serga. Nabi kata, orang yang nak dapat masuk syurga Allah, bighairi hisab, wala azab, ada 70,000 orang semua. Apabila Nabi kata ada 70,000, Masya Allah, ada seorang sahabat, nama Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, meminta lagi lah dengan Tuhan. Memberdoa lagi dengan Tuhan. Aku bimbang takut ku tak masuk oleh 70,000 tu. Umar ni bimbang takut tak masuk. Pagi tak masuk. Sayyidina Umar ni ni. 70,000 ni bukan zaman learning. Ambil daripada Rasulullah. Hingga akhir dunia tu. Pak 70,000 ni banyak mana je sikit. Lalu tu Umar ni serabut. Umar ni bimbang. Ya ta ya Rasulullah, meminta lagi dengan Tuhan. Aku bimbang takut ku tak masuk oleh 70,000. Lalu tu Nabi minta lagi. Allah Ta'ala tambah 70,000 lagi. Jadi 140. Umar kata, eh aku bimbang lagi. Bimbang takut ku tak masuk. Meminta lagi ya Rasulullah. Maka akhir dengan rekat cerita ni nak buku tiga. Cepat je. Berarti asal ni dia. Kamar dia. Apabila Nabi dah minta-minta, alhamdulillah. 1,070,000. Asal 70,000 ni. Lepas pada tu, 1,070,000. 1,070,000. Kalau kita ambil 1,000, gikung dengan 70,000, jadi apa? Jadi apa? Oh, lama. Neng buang neng pen. Song, song, song. Si, si, si. 8 16 16 16 32 32 32 64 64 64 128 aku ngaji juga kena ai ngaji sia kalau tinggi juga dua lapis kalau tunjuk pasal tekan apa juga belacok mana bo kalau ambil 1,000 gikung dengan 70,000 jadi 70 juta manusia kalau ambil 1,000 gikung dengan 70,000 ni jadi tu bernatijah 70 juta. Kalau 70 juta manusia yang dapat masuk syurga bighairi hisab, mudah-mudahan hak mana mai dengan ceramah pada petening kita semua ni masuk di dalam 70 juta belaka insya-Allah amin ni. Siapa dia yang masuk di dalam pangkat yang pertama, darajat yang pertama, orang ni dapat masuk syurga bighairi hisab, dapat masuk syurga wala azab, tak kena hitung, tak kena kira, pakai masuk syurga terus Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, ninglah kita nak. Dunia ni bukan tempat kita. Dunia ni bukan tempat sudah. Tempat sudah kita akhirat. Sabik kalau siapa yang mikir dunia saja, tak mikir akhirat, tak mikir lepas pada mati, orang tu rugi semata-mata. Sabik kadang-kadang manusia ni yang mikir anak kot anak, tapi anak kot dunia ya. Masa muda ya kerja, ya kerja, cari duit, buat kebun, buat rumah macam-macam. Ha kan?
Ya tak aku kena buat kebong. Kena sipai duit. Bimai gapa ni? Bimai takut tak kalau tua ni. Wah anak cucu tak padu kat siap sungguh lah. Ada yang mikir lah tu. Masa muda sipai duit. Masa muda buat kebong. Masa muda ni tahu harta. Dia bimai takut apa bila dia tua anak cucu tak padu. Walahan dia nak dek tua tu jalan dua lagi nak dek tua dah tau. Tak mati tak ada tua. Tapi ya bimed dah, ya cedek dah. Akan tetapi, anak kot lantai. Anak kot kita lepas pada mati. Hani bukai jalan dua ni yakin. Anak kot kita lepas pada mati ni sebenar. Tapi gana kita tak sedia. Gana kita tak cadang. Gana kita tak cedek. Kalau siapa dia masuk syurga tanpa hisap. Marilah kita amal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga amal. Ada tiga amal. Nabi kita tak biasa tinggal sampai mati. Sepatutnya kita orang tua ni. Kulit kecuk, gigi cabut, rambut nak kelucuk ni. Sepatut kita orang tua kena amal dah. Ada tiga amal yang Nabi kita tak biasa tinggal sampai mati. Mana? Yang pertama ialah dua rakaat belum mai subuh. Itu yang pertama. Rakaatani qabla subhi. Dua rakaat sebelum maya subuh. Orang panggil semaya sunat. Dua rakaat belum subuh. Sunat fajar. Ataupun sunat subuh. Sunat qabliyah. Belum subuh dua rakaat. Ramai di hari ini. Orang kita tak semaya sunat. Dua rakaat belum subuh. Walha amalan ini. Nabi tak biasa tinggal sampai mati. InsyaAllah. Lepas pada ni pakai buat amal belakang insyaAllah ni. InsyaAllah pada amal tengah. InsyaAllah ni. InsyaAllah semua mayat dah. Allahu Rabbi Karim. Bismillah. Ada orang kata kaku ni. Kita pergi nak makan acak tu. Kelubung cak kuning ni. Aku tahu. Nah, kita pergi nak makan acak main hoyak ni. Orang yang mengupak aku tak lah. Talapan mopok. Ha. Diana. Hey, demo satpo lah dok saja ku dok menahau ni. Eh, ceramah baik ku letih ni. Kita tak main re-re pablo ni ulama. Kita sopak saja ku jijak sungguh. Ni bukan sekadar ceramah, keluar kereta dia. Tak main pablo ni sopak saja. Hari tu gaduh gi mengajar jauh. Orang depan kereta gua mah tapi pablo beli sikal amio tak parau. Ni kata ke mana ni wakoh. Wak degah. Sedak cahaya lah. Sopak setuju. Pilih lekor dua tu. Mung lah aku tak mau. Aku tak kau. Allah Rabbi ya karim. Haning dia. Kemudian. Kelih kasar cerita. Apa nak bagi tahu ni? Ada tiga amal. Nabi kita tak biasa tinggal sampai mati. Ini ada sahih. Yang pertama. Dua rakaat belum subuh. Pak kita learning dua rakaat lepas subuh bangun lewat. Hak kita nono belum pada nak mai subuh. Semaya dulu dua rakaat. Amma. Okey Allah dek kita mati ni. Hak dia mau tolong semaya kita saja. Apa bila pak kita mati, dia mau semaya tahajud wi kita. Dia semaya kita tobat wi kita. Ha demo tulus saja mayat-mayat aja. Tu pun berah dengan telur. Tu yang kita mati. Pak kita di hari ni nama tak serupa belaka ni. Ada nama Yusuf, nama Sa'id, nama Yaqub, nama Yahya, nama Zakaria. Apabila kita mati, orang tak panggil dah nama kita ni. Lain kita tok menet, tok nebe, jadi pucuai, jadi nayo, jadi oboto, jadi tok guru, jadi tok lebah, jadi keru, bomo macam-macam orang panggil kita. Tok kenyo, tok keskerak, tok ketung. Macam-macam kita ni. Apabila kita mati pa, orang tak panggil dah nama. Dia mati nak ayat ni. Tok so kata kedui, tok so kata kekhetok, gigi pelong dia mau cabut. Tak caya tak apa-apa dengan gigi pelong dicabut demo. Tosa kata gigi pelong, nama kita boleh mau cabut. Mana dalil piye maya-maya? Amo tak setemu lagi maya-maya lah ini. Usalli ala hazal tokes kerak ada. Tak setemu lah. Usalli ala hazal tokes berah.
usalli ala hazal obotto usalli ala hazal sotomayo radao apolati pa usalli ala hazal mayit mayah be pa maye mayah ni mudah sekah mudah dalam dunia usalli mayiti mayito diware mati boleh kita tembra dengan telur seku dengan teo nokle rimyo keto labo tak pada juga bodoh haning dia mati sahabat tu nah yang pertama lepas pada ning kita mari petang ni mari mehubat klik make jadi taruh muayu belum subuh kena semaya sunat dua rakaat tu yang pertama dan yang kedua amale ya nabi kita tak biasa tinggal siapa mati amale gapo yang kedua ialah dua rakaat belum maya zuhur ni pun banyak orang tahu amal belum maya zuhur ni dua rakaat maya zuhur bukan zuhur dua rakaat pak belum maya zuhur tu semaya sunat qabliyah dua rakaat nabi tak biasa tinggal siapa mati amal ni dua dan yang ketiga hak nabi tak biasa tinggal siapa mati ialah semaya witi ni tiga amal ya nabi tak biasa tinggal siapa mati dua rakaat belum subuh dua rakaat belum zuhur lepas tu semaya witi witi ni boleh pilih tiga tak apa tiga lima tujuh sembilan sebelah sabit belum nak tidur semaya lah witi kita witi dengan lakam cah tiga cah lima cah tujuh cah sembilan cah sebelah dia witi dengan roya tu Allahu Rabbi ya Karim sahabat tu ni yang pertama orang yang bertuah orang nasib baik apabila di hari akhirat besok dapat masuk syurga tanpa hisab Allahu Rabbi ya Karim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim Masya Allah tu yang pertama apabila Nabi kata orang dapat masuk syurga tanpa hisab sahabat tanya Nabi ya Rasulullah man hum siapa dia kata ya Rasulullah siapa dia yang dapat masuk syurga tanpa hisab ni lalu tu dijawab mereka yang dapat masuk syurga tanpa hisab ialah minal mutawakkilin daripada hamba Allah yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala siapa dia yang tawakal kepada Allah siapa dia yang hati dia serah Tuhan siapa dia hati bergantung dengan Allah orang ning dapat masuk syurga tanpa hisab akan tetapi terah kita cek hati kita masing-masing lolo ning kita dah harap bergantung dengan siapa kalau bergantung dengan duit dah bergantung dengan hubat dah bergantung dengan makhluk dah bergantung dengan dunia kita belum siapa mertabak ay minal mutawakkilin kita apabila sakit kita ingat Tuhan kita ingat hubat mula-mula apabila sakit ingat ke para ke ingat ke Tuhan kalau kita ingat ke hubat dulu tak siapa lagi ya pergi ke Tuhan ya sutrik dah maka hubat tak hingga pergi klinik tak hingga pocok tak hila di hospital tak hingga sutrik nak gano tak gede Tuhan bau mari Tuhan hosuk supagad dah barulah mari Tuhan pakai orang kita ni Allah tak ada mana dia kalau dia kerja lah duit banyak alu ya tak alu duit kalau boleh duit sikit alu hagana tak tu Allah eh wala klimo dekat-dekat madah dekat-dekat aleh alu Allah kalau boleh banyak lu boleh sikit aleh hagana tatubi Allah ngakana hati kita tidak ada Allah apabila hati kita tidak ada Allah di situ kita malah nak sebut Allah hak paling berat sekali kita orang tua ni eh nak bergaul deh gerak kena ada bergaul demo kita bergaul di bukit terperangkap bergaul patu boleh bergaul apabila pak boleh bergaul ni bergaul muda bergaul berum bergaul muda bergaul baru boleh tiba-tiba bergaul tu dengan tua tak kena dengan tua lia nasi tu saya makan nyo tu saya pula pelak dah bergaul tu tak ada pelak mana dia bergaul baru hak pelaknya bergaul tua dia kata bergaul ni bergaul tu mahubah dah bergaul tu bergaul tu bergaul tua dah
Berau tu mahu beda. Ada gigi 20 tahun dah berau, berau, berau tu. Lah ni kalau ngajak kata ke orang dia mahu kata berau ni. Pas kalau kita kata berau, nak boleh juga jadi berau. Berau tu mahu beda. Ada gigi 20 tahun berau. Ada dengan ruwa cair, ruwa tai, ruwa tu, ruwa tu dah laku. Rokau, rokau habis dalam nyakai. Tiba-tiba zikir malah lagi. Baca Quran tambah, semaya tambah, wama tambah, tak pelat berau tu. Eh, nak tanya betul-betul ni. Kalau kita pergi berau, 20 tahun, tak sepulahnya, kita buat kena berau tu. Kata mampu dah berau tu. Berau bakar mana? 2-30 tahun dah pergi, tak sepulahnya. Pak kita ni, bukan 20 tahun, 60 dah. 70, pak gana sejik tak siapa bakar mana? 60 tahun dah hidup dunia. 60, 70, umur tua dah. Hei, kita nak ayah ni. Kita hidup dunia kerang ni, kerang dia. Tak roplar, kerang ni dah ceplar telot pai. Kau sungguh dah ni. Ni yang sebenar ni. Kita warung, kita tahu. Dia mau waike. Kita warung. Kita dah tengok warung dah jadi. Kita nak belakang tu. Hati bahasa nak juga. Kita dah wajah. Gak. Tengok demo dah bergendong. Eh, bahasa antara bergendong kata. Demo dah mengebuk ke dalam hotel. Bahasa antara juga. Demo dah makan yaba, yama, ya ecer, keyata, yang ngur. Bahasa antara juga. Demo dah tak semaya. Bahasa antara juga. Tapi kita mikir. Kita mikir. Sebab otak Allah Ta'ala kita selalu mikir. Semong mi wahai kit. Setik mi wahai cai. Huacai mi wahai rak. Okan. Mewai prater. Sebab mikir. Amma mikir mudah-mudah ya. Mikir gapo? Allah Ta'ala wiku hidup dunia sekali ni ya. Kalau ku pelat, kerang ni ku ceplat telah pai. Sabi ya kena usaha Allah ni. Lebih lagi kita orang tua. Boleh pergi dah. InsyaAllah ni. Ramah malah lagi sejik. Tak malah ayak ya biar. Tengok kaki ku cek dah malah sejik. Itu dia ni. Ha tu no, ni apa betul-betul ni. Kemudian tu yang pertama, ai minal mutawakkilin, orang yang tawakal kepada Allah. Orang hati serah kepada Allah. Orang hati bulat-bulat ya surat tu eh. Orang ni dapat masuk syurga tanpa hisab. Tu yang pertama. Dan yang kedua, ya tiga pangkat. Yang kedua ni dapat masuk syurga, dakhalal jannah, yadkhulul jannah, masuk syurga tapi bihisabin, dengan hisab, wala azabin, tak ada kena azab. Orang ni masuk syurga tak kena masuk dengan aku, tapi kena kira dulu, kena hisab. Tapi walaupun hisab, walaupun kira, tapi dengan mudah-mudah. Ha ni pangkat yang kedua. Ha pangkat mula-mula tadi ni masuk syurga tak nak hisap teruk. Ha tu fa muqarrabin, ha tu fa mursalin, fa nabiyyin, fa auliya illah. Ha tu yang pertama. Dan yang kedua, dapat masuk syurga Allah ni, Allahu Rabbi, ialah bihisabin, dengan hisap. Kena kira, akan tetapi kira mudah-mudah. Kalau boleh honing dah apa dah. Kena kira tapi kira mudah-mudah. Napa lagi tu? Lalu tu kata sahabat, ya Rasulullah, siapa dia yang dapat masuk syurga mudah-mudah? Siapa dia dapat masuk syurga dengan kira tak payah? Lalu tu dijawab, orang dapat masuk syurga mudah-mudah. Yang pertama, orang berasa banyak salah dia dengan Tuhan. Berasa cemar dia dengan Tuhan. Kalau siapa dia bahasa dia tu cuci, orang tu cuma. Wala tu zaki anfusahum, jangan menyuci diri kamu. Kalau siapa dia berasa kata dia cuci, orang tu cuma. Kalau siapa dia berasa kata dia cuma, orang tu Allah menyuci. Eh, kita ni dosa banyak, khabar kedau. Manusia dia tak boleh masuk surga kita dosa. Kita ambil pala, turun mata, turun mulut, turun kaki, perut, kita penuh dengan dosa. Kalau kita mati, Allah Ta'ala tak pun dosa siap kita ni. Hei, kak ibu, kak bapa. Muslimin, muslimat. Kita ni dosa banyak ke dosa sikit. Banyak ke sikit.
banyak. InsyaAllah, kalau ada masa, amon orang ya, ada dua tiga amalan mengapung dosa. Ha, ni dia. Sabai Allahu Rabbi. Bertuah, nasib baik, naik, tesban, wacak, ceramah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ha, ni dia. Kita ni dosa banyak. Pada dosa tak semaya pun pada dah. Di hari ni banyak orang tak semaya. Orang tua, orang muda, serenalah peset tak maya hari ni. Kalau maya pun baik mudah-mudah lah ni. Eh, semaya ni ada dua baik. Supaya dengan tia rumah tu. Ya ada tia samrai, ada tia tua. Amma nak tanya. Ya semaya-semaya ni tia. As-salatu imaduddin. Semaya ni tia agama. Kalau siapa dia tak semaya, orang tu sepumah tak ada tia, tak boleh. Amma nak tanya. Hei, kak ibu, kak bapa. Tia tua dengan tia samrai. Kemah mana orang tu? Kukuh mana orang tu? Kukuh mana? Mana ayah ni? Ah, dia. Tia tua dengan tia samrai ni ne. Kukuh mana dua tu? Kukuh tua. Tahu tu. Kalau tia samrai cep derah, mai tot tu dah mengekah dinda itu. Pak Amo nak tanya. Hei, kak ibu, kak bapa. Semaya kita lolonin. Semaya samrai ke semaya tua? Tia kita berbeda. Tia rumah ada dua baik. Ada tia samrik, ada tia tua. Pas maya kita lah ni, orang tua dah. Orang muda sahab kecai. Kita tua nak mati ni. Lala ni, kita tia samrik ke tia tua ni. Semaya tua ke semaya samrik ni. Kenal ke tak semaya samrik, semaya tua? Nak kenal semaya samrik, tak payah cepat. Ya dia tia samrik, ya cepat. Mel tol-tol-tol itu ya. Kalau siapa dia tua dah, kalau semaya cepat, orang tu nama dia semaya samrai. Kalau semaya tua tu, ia lambat sikit. Ia cuma, Allahu Akbar. Ia semaya tu, ia cuma dah. Hatu semaya samrai, ada setengah dia Allahu Rabbi. Cepat. Allahu Salam. Setel lagi, tak ada tipu. Setel terkejut. Mujur tak lelah setel gitu. Setel pun nak tipu, dia wis halal dah tu dah. Cepat abdi au. Ha tu semaya samrai tu. Allah salam. Ha ni semaya samrai. Ha kita nak kita ke tua ni kena semaya tu weh. Seming tie tak kala tua ni. Seming tua. Padang kita umur tua. Besi pula ha banyak hung. Ni besi belah pengat angin. Rukun syarat tak gagah. Besi tak gagah. Semi muda, pasir banyak. Hak tu dah mampus dia tu. Hak tu dah mengekah jidat tu. Semaya kita mengekah. Semaya kita tak ada hikmah. Semaya kita tak ada mertabak. Sampai kita semaya tak tinggal tapi dosa kau kuat. Sebab semaya kita tak ada roh. Nak Tuhan kata lah ayat. Inna salata tanha anil fahsyai wal mukam. Semaya ni boleh tegah perkara fahsyai, perkara mukam. Tapi sebab apa? Semaya tak tinggal tapi benda dosa tak berhenti. Ning alamat kata semaya kita semaya samri bukan semaya tua. Kalau semaya kita tua ya kukuh. Kukuh, kejati, kemakung, kemakung, kejati, treting, pecah pang. Bismillahirrahmanirrahim. Ha tu dia Allah Rabbi. Banyak tak maya. Ha paling berat lah ni. Ha banyak. Faptino tak maya banyak lah. Cik tengah dahi malah ayak. Ha petino pesan malah ni. Marihe cukup 30 sebulan. Pelik he dia. Cap nama tak tahu. Cukup penuh. Lepas lagi piye boh Allah Rabbi. He macam. Tok laki tak nak gagah. Dek lah nak dek malah ni dek. He. Malah esok. He. Jatuh malam tu malam Jumaat. Hujan lebat sejuk. Lawan ada. Hei. Hei Pak Tino. Kalau mahi acaca. Wito lagi bining so lagi cok. InsyaAllah ni. Tambo. Ha ni dia Allah Rabbi. Orang Tino ni Masya Allah. Dia pak nak semaya pak. Ya orang Tino. Sabi pia berhenti ke. Pia berhenti ke tengah jalan. Orang jatuh setah. Ya semaya orang Tino lama. Ya masuk dalam sejik.
Duk dalam tabir. Nak boleh terbaik tu lama. Bukan semaya dia berjangkau. Allah. Sampai siapa sepengah je pepad. Allah Rabbi ya Karim. Ha tu dia. Dosa kita ni banyak. Kita banyak salah dengan Allah. Yang pertama, pada dosa tak semaya. Semaya ni, dosa kata duk mana? Duk tak kereta kena semaya. Tak kereta api kena semaya. Duk tak pergi oleh laut kena semaya. Tak kapal terbang kena semaya. Hak tak kena semaya, so je. Duk tak apa-apa yang mengusau, tu tak kena semaya. Lain pada tu kena semaya berkabih. Ning semaya. As-salatu imaduddin. Pada dosa kita banyak. Kenapa lagi tu? Orang dapat masuk surga dengan mudah-mudah. Ya berasa kata diri tu banyak dosa. Mata kita ni banyak berdosa. Banyak kita tengok benda haram. Mulut kita ni Allah Rabbi. Pak Guni dia mengupak sehari. Fortino lah bahaya mengupak. Aku cek tengok mulut. Beb cungak tu ialah dah tu. Tu sore tu tu. Mengupak cerak. Dua, tiga. Ya ramah. Aluh lah ni ramah banyak lah ni. Allah Rabbi. Hei, orang tino mana? Orang tino ni Allah Ta'ala wikil bahag dia dua kara. Yang pertama perut, yang kedua mulut. Orang tino lebih dia yang pertama perut. Sebab perut ni dia mengandung manusia ni. Nabi, orang alim, para wali. Orang tino dia mengandung perut ni. Ni lebih orang tino perut. Orang tino, kalau dia mati mengandung, mati syahid. Orang tino, kalau mati beranak, mati syahid. Ni kelebih orang tino. Orang jatuh tak ada, perut bucik tak kira. Orang tino lebih di mengandung, perut besar. Dan satu lagi, orang tino lebih di mulut. Orang tino kena mulut bisa, bisa sungguh. Mampuh lah tu lelaki. Orang tino bisa mulut dia ni. Dengan ular senduk bisa mulut dia lagi. Ular senduk ni ni. Dia jengok itu bisa ada lagi. Dia patuk tu baru bisa. Orang tino tu, dia nganggup apop ampun tuanku. Tu lelaki. Bisa orang tino ni. Sabi orang tino Allah Rabbi ya Karim. Mulut dia tu bisa. Kadang orang jatuh ni. Tu hebat. Pangkat tinggi. Kaya. Sedega. Bita banyak tak bahu. Kedai buat orang tak baik kau luar tu. Kelik dapat-dapat rumah. Ampun tuanku. Takut bini. Ha tu dia. Ni bisa mulut orang tino. Pak orang tino nak ayah ni. Kalau kecek pandah. Pandah mengaruh. Mampuh orang jatuh. Percaya lah. Sampai sangku banyak orang dah kena. Kuda lagi. Banyak benar. Orang tino dia pandai berkecek lah terosak. Nyo mengaruh Allah Rabbi. Siapa menikah? Ajak nak apa tu sih? Sampai aku tak main pain. Rais harap tu bimbing tu. Kita semua dah. Kita tak main pain rais harap. No ya betul tu. Kita punya ceramah ialah ni. Hak semua aku malu. Hei, pop tino muda. Hak tua tak apa muda-muda. Dia jumpa kau petani naro jalan bisi jadi tegur. Aku malu. Muita aku lari dah. Kita kiai semua dah ni. Orang tino lah ni tak malu Allah Rabbi. Tak malu. Nyo tegur, nyo jamu aku takut aku. Hai. Hai ya Allah Rabbi. Kita malu. Ha tu tak malu tino lah ni. Minta buku gambar kita tak digamu. Kita malu sungguh dah tu. Kita punya ceramah ialah ni. Hasung kita malu. Tak usah kata tona atau tu. Dah lepek pun jahat ek pap tino. Orang tino ku merah pen beran ku rapen mia pap tino ni. Jangan tak ayat tu. Ku tak kuda. Ha tu dia ni. Kita pen muda-muda. Nak bini bila ku masuk minta. Nak pakai jadi. Tambah ku wak lari. Nikah pindah wali. Sasih tu bari. InsyaAllah menikah beri ku kenang atau kodi. Muda-muda eh. Allah Rabbi ya Karim. Nim tino lah ni Allah astagfirullahaladzim. Ha tu kita malu sungguh dah tu. Pasangan kita banyak benar ni. Duk kena orang tino kecek pandai. Lepas tu awam masuk Allah malak. Ham nikah. Hak bertino tu Allah Rabbi. Sebab anak konda. Pahin aku cacat. Hak jatuh jangok lagi. Mengaji lagi. Lebih lagi. Tapi awam kena makan kecek orang tino ni. Yolong. Sabit orang tino lebih. Digapa? Di mulut. Bisa mulut orang tino ni. Sabit mana-mana bini. Kalau pandai kecek mampus tu lelaki. Percaya lah. Sabit orang tino kita takut. Ni minta mahal kelola ni. Tapi sungguh. Hak kita paling takut. Ya Allah. Aku minta jauh. Daripada bini. Ya Allah telah nak wik aku. Bini sorok patu. Aku takut.
marilah jangok buku tambuh. Beding. Ah. Tengah malam dah ni tidur. Jangok buku tose. Ah, buat lelong hari yo. Beding. Nasi masak dah gigi. Ha. Aku tak kau. Ah, tambah ke tino sorot tua tu. Tapi ada satu cerita nak hoyak ni. Bukan sekadar sorot tua. Ada satu orang tua. Umur 70 dah astagfirullahalazim. Ya mai dekat kita. Ya tak ustaz banyak. Umur 70. Pak kita apa ya mak. Payah jawab. Tak payah panggil mak, panggil kak ajalah, panggil kak ajalah. Sepanggil kak, kak tua. Kita bekerja kak. Ya tak ustaz. Saya nak ya dengan ikhlas lillahi taala. Ni cerita benar ni. Nak dengan ikhlas. Betul-betul lillah. Gapakah? Ya tom kak nak minta sekarang ke ustaz ni. Gapo? Ambillah mak kak buat bini jadi bini ustaz. Allah kejut aku. Ya minta tolong ambil dia jadi bini. Ngucap banyak aku gitu. Neblah harokat. Palo banyak aku gitu. Pak dia kata, jangan terkejut. Dia kata, kejut hati kak. Dia kata. Pak dia sarah pula. Bagi ustazah tua kamu. Ya tahu ustaz. Nabi kita Muhammad dapat isteri umur 40 tu wah ustaz. Oh sarah, hawa ku ceramah ya sarah. Pak kita jawab kelik. Dia temak kak. Nabi ni isteri dia Khadijah umur 40, kak ni 70 telajak sunnah bin oh. Allah Rabbi mujo ku tambah gitu. Dekat-dekat dah nak nyanyo. Mujo ku tambah. Kalau ku memak tu jadi bini ku tak ceramah gini nak usah. Tok na yo, tok ke belak, tok ke rong, minta mahwe tak leh mengharan no, bini lelah masuk mapita. Panayo kata, tak leh kitingah, tak leh tinggah, bini merah, suka pecek urah. Mujo aku tak ambil hari tu. Dia lelah tak apa lagi, malah cabut hubah dia malah-malah, tak nak kerja lain. Kita-kita lah dia, kau cabut hubah. Dia lelah tak apa lagi, takut ambo ni menyawa tak terbaik. Ha kan kena susu mak ayu. Ha dia tu. Allahu Rabbi ya Karim sini. Ah nak apa ni? Ah tu kelolok ni. Habis itu ni. Orang yang dapat masuk surga. Dapat masuk surga dengan mudah-mudah. Apabila dia berasa kata dia tu banyak salah yang dengan Tuhan. Kita ni banyak salah. Kita ni banyak tinggal semaya. Banyak main benda haram. Banyak kita dengan Allah. We berasa kata kita banyak salah dengan Allah. Orang ni mudah-mudah hisap akhirat so. Dan yang kedua, orang ni malam ni. Orang yang mudah masuk surga akhirat. Orang yang suka memaafkan manusia. Apabila orang minta maaf dia, dia maaf dengan mudah-mudah. Manitur dia. Siapa dia minta maaf dia, dia maaf dengan mudah-mudah. Wal'afina anin nas. Orang minta maaf dia, dia pun maaf. Orang pesan suka memaaf kepada orang ni. Orang ni dapat masuk surga dengan mudah-mudah. InsyaAllah. Ada setengah demon. Masya Allah. Ya tak nak. Aku dengan dia tu. Aku tosip tegur. Tosip sabi siapa kemak lu. Kalau dia masuk surga. Aku pun surga. Lai surga ke tosip salih. Lu. Masuk surga ke tak tahu. Jangan balah ni rugi tak labah. Siapa dia ada selain dengan siapa? Berhenti dah bala. Mai kita pakai baik. Satu padu. Kita pakai baik. Kenapa lagi tu? Allahu Rabbi ya Karim. Kita nak tanya ni. Kita tu semaah kepada saudara. Sebab apa semaah? Kita dah nak apa? Dia pergi jihad. Dah nak apa? Orang buat silap dengan kita, kita tu semaah dia. Ni. Kita dah kerah perut dah. Dia nak apa? Itulah dia kata kaku teruk teruk. Dia buat nyanyi kaku teruk teruk. Dia buat kita kau teruk. Kita kau maaf. Pahala kau besar. Serga kau mudah. Kenapa lagi tu? Aku tak ajar. Ada satu hadis Nabi SAW. Ada seorang manusia. Dia bakit di padang masan. Allah subhanahu wa ta'ala kata dia memaahlah ke dia tu. Paya kata aku tu semaah.
dia sakit hati kepada saudara dia ni sampai di akhirat tu semaah lagi. Lalu tu Allah kata, "Mu maaf, tu semaah. Aku sakit hati dengan dia. Aku tu semaah." Lalu tu Allah Taala wis serga dia tengok. Cuba mu itali sana. Dia tengok serga. Apabila dia tengok serga Allah, Allahu Rabbi ya Karim. Nak masuk dalam serga. Moga serga tempat molek. Lalu tu Allah Taala kata, "Mu tak boleh masuk serga lagi. Tak boleh masuk serga." Nak masuk ya Allah. Kalau nak masuk juga boleh. Mu kena maaf kepada saudara. Kalau mu tak maaf, mu tak boleh masuk. Lalu tu si fulan tu kata, "Allahu Rabbi, kalau ku tahu Allah Taala balas serga begitu indah, serga begitu molek untuk orang yang memaaf kepada saudara, aku maaf di dunia lagi dah." Sabai, orang silap dengan kita, orang salah dengan kita, kita maaflah kepada saudara. Tak ada labo apa hal ini. Kalau senok perut ya. Sabai Nabi kita Muhammad, orang wak nyanyuk dia, dia maaf. Orang tak minta apa, dia tolong berdoa. Ini sifat Nabi Muhammad. Sahabat kita ni, orang yang salah dengan kita, kita maaf Rabbi. Mudah kita masuk surga akhirat. Allahu Rabbi ya Karim. InsyaAllah ni. InsyaAllah ni. Haa, tu dia. Orang suka maaf dua. Dan yang ketiga, orang yang mudah masuk surga akhirat ni siapa dia? Oh ni masyaAllah. Orang suka menutup aib saudara. Faham tak? Orang yang kata rosio tak boleh orang lain. Orang perangai balas ni mudah masuk surga akhirat. Kau menutupkan aib saudara. Tapi dunia hari ni ada dengan Facebook, ada dengan live, ada dengan macam-macam teknologi ni. Manusia suka mengsebab, suka cek benda tak boleh orang lain. Siapa dia kalau ada perangai lah ni payah masuk surga. Ha ni dia ni, lah ni benda tentu tak tentu dah gomo dah. Misalnya, kita tahu, kata dia tu tak molek gitu ni. Kita tutup, kita mengutukkan aib dia. Orang ni mudah masuk surga akhirat. Allahu Rabbi ya Karim. Ada satu cerita amanah ayat ni, Masya Allah. Tak silap saya pada zaman Nabi Musa AS. Ada zaman Nabi Musa, dia ni dah pera daging, apa dah jual daging. Lalu tu Allah Ta'ala royak kepada Nabi Musa. "Hei Nabi Musa, mu nak kenal dah ahli syurga." Oh, nak kenal. Lalu tu siapa dia ya Allah? Orang dah jual daging di nak. Bukan nak mainnya, nak masa Nabi Musa. Orang jual daging lembu. Lalu tu Nabi Musa pun pergi tengok. Apa amal dia jual daging lembu tu? Duk tengok-tengok, kenapa tak ada amal apa? Kau dia jual daging lembu gitu ya? Lalu tu Nabi Musa tu risik tanya, "Hei si fulan, aku nak tanya mu, apa amalan kamu? Boleh Allah Ta'ala witahu pada aku?" Satu ayat Nabi Musa mimpi, kata, "Mu ni ahli syurga, apa amalan mu?" Lalu tu dia jawab dengan reka cerita masa pelewat ni. Dia tahu gini, "Di dalam hidupku ni, ada satu amalan yang ku buat. Aku khabar, kata ada seorang perempuan tu dia berzina. Seorang perempuan dia berzina. Dia perlu besar dengan suami yang tidak menikah. Dia perlu besar berzina, dia berzina. Lalu tu seorang laki-laki jual daging ni. Dia mikir, nak buat macam mana? Nak katuk rosio budak tino ni. Tak royak korek, dia mikir. Nak buat balas mana? Nak katuk rosio katuk tino ni berzina." Lalu tu dia pergi kecek dengan tino tu. Gini dia kata, "Aku nak tutup rosio mu ni. Gini, kita menikah. Ya jauh menikah dengan perempuan yang zina. Dengan kerana nak tutup rosio aib tak boleh orang tino tadi. Pak kita jang dah. Ku tak mau." Ha ni dia ni. "Ya jauh menikah dengan perempuan yang zina ni. Ya tak apa, mu menikah dengan aku. Aku nak katuk rosio mu. Apa bila menikah, ya ambil orang tina tu di rumah dia. Pak lama-lama, dia pura kau buci. Pak tu dia pura besar banyak bulat dah. Kalau beranak tekan ni, kata dia, nak pelik beranak dah. Apa bila pak beranak, orang jalan lelaki ni. Ya ambil anak zina sana ni.
Ya wagi di masjid. Orang lain masuk semaya belakang ni. Ya pergi lewat sikit. Ya ambil budak tak dapat pintu. Dia semaya. Mula sudah siap semaya. Tubik mari. Ya walau tanya. Anak siapa dia ni mari tahu ni. Anak siapa dia tak dapat sejai. Ya pun perakat. Hei ahli kampung. Amo minta ni. Amo nak ambil pera anak ni. Anak ni amo nak tolong pera. Tolong jaga. Ya walah tutup tujuan gapo tu. Nak tutup. Rosio tak boleh hop tino tu. Pana kata budak ni anak zina. Ning amal dia. Apa nak ayah ni? Orang yang suka tutup air orang. Orang tak buka rosio tak boleh orang. Orang ning lah orang molek di sisi Allah. Kita di hari ni. Nyoce yang bergabung yang tak molek. Ngupak yang bergabung. Macam-macam kita kata. Tapi ada yang berat lagi. Yang mana yang berat? Orang lain tak ada buka, tak ada buka rosio tak molek. Dia sendiri dia buka diri dia sendiri. Yang ni yang berat sekali. Orang tino nak ayah sikit. Hei, fak perempuan. Hak dah berlaku di hari ni. Orang tina muda-muda ni. Pakai seluar ketat. Tangan sikat. Tak kelubung. Lepas tu dah poh dari Facebook. Hak tu dah buka diri sendiri tu. Tangan sekerak. Seluar ketat. Ha ni dia ni. Lepas tu kelubung tak bakar. Poh dari Facebook. Lepas tu jelai lidah. Hanying top tu. Hanying cahaya lah. Hatu muda-muda, hatu apa jadi sekarang apa yang pau, tua-tua apa, nak suka giplang nak jatuh, wah mucu-mucu tu babi tua tu, gaya mana-mana ni. Allah Rabbi ya Karim, hani dia ni, orang tak ada buka rosio kita sendiri, dah gomo wal ayyazabillah, hani jago, orang yang suka kata air rosio tak boleh orang lebih masya Allah kana, napa lah tu, napa ni? Itu yang kedua. Orang dapat masuk syurga kena hisap tapi dengan cara mudah-mudah. Dan yang terakhir, yang ketiga untuk kita pada petang ini. Ya syurga mana ayat ini? Syurga ini, boleh masuk syurga ini ya sebab tak serupa. Kalau masuk syurga ini sebab serupa belakang ini. Siap? Kalau masuk surga kim ngajak nyanyo kita kerja hepo itu ramai-ramai ni. Termasuk saya ni. Kalau masuk surga kis dekoh belako nyanyo kita kerja sesau. Sabit dalam hadis sebut. Ada seorang manusia. Dia dapat masuk surga. Kiwi air kanyingnya. Ning tu heredo. Sabit amoya nak tepat. Misalnya. Kalau kita lalu jalan. Nampak kayu tengah jalan. Alih tak lah tepi. Misalnya dalam kampung kita ni ada jalan belubeh. Hak molek benar ni, ambil seming les buku kita hak dalam lubeh tu. Molek benar. Ada kata kita pula ni. Hang kena tahu diri. Dia kau ke? Aku tak ada kena ceramah. Ceramah lagi kau seming lagi pada. Bagi kerja. Ada sol lagi molek. Satu kali ambil jumpa Wairun, masya-Allah. Ambil jumpa Wairun. Pakai seluar kaki sekerak. Mata jelem kau isak ketum ngamuk. Itu dia ni. Tua ngamuk, bojang. Dua kis kerak. Tapi ni, dia tengok bewak di tengah batas. Bewak sakit kaki. Bewak berdarah. Bewak kena jijak di kereta. Dia heret bewak tak tepi. Ni Masya Allah. Kita berjanggut ni lepas. Hawa sebab tekak paurat tu lepas belakang tu. Ada Wairun. Ada sipak siye ke bewa. Tak boleh. Ning Masya Allah. Aku pun lepas aku gaduh ceramah maya. Tapi napa sore Wairun. Ya heret bewa. Ya ambil bewa tak tepi. Gaduh-gaduh. Bewa tu lah. Jadi saksi untuk dia akhirat esok. Hati dia siye kepada benate. Napa lagi tu? Sabai lepas pada ning. Kelejupa bewa. Pegegak. Tapi jangan jual reh, mau apa jual apa dah. Ha ni masuk surga sebab tak serupa. Ada setengah manusia ni, Allah Rabbi, dapat masuk surga dengan sebab dia taat kepada ibu dia. Di hari ni, banyak orang dengar ke mokpok. Ada di zaman Nabi, nak ayat ni. Asal ada. Ada di zaman Nabi. Nabi kita apabila sudah tawaf. Nabi kita sudah tawaf ni. Baitul Haram.
Nabi kita tak perhati seorang-orang muda. Sebab bahu dia tu pelik. Bahu orang muda tu. Jadi jatuh, jadi lekok, jadi pelik bahu orang muda. Bermula orang muda tu tawah tujuh keliling ni. Sudah siap, Nabi pergi jumpa dengan dia. Nabi tanya dia. Nabi kata mana? Hei seorang muda. Hei si fulan. Aku nak tanya mung. Gapo ya Rasulullah? Aku tengok bahumu pelik. Bahumu napa jatuh. Bahumu napa kekok. Gana ni. Lalu tu seorang muda tu jawab. Bahu aku ni ialah. Aku dah piko dah galah ibuku. Iko maikku nak gimana? Iko ibuku nak gimana? Aku galah tabahuku. Dan aku tak letak ibuku. Kecuali makku kata kan. Letak ha. Bawa ya letak. Haning dia. Lalu tu lah. Dia tanya Nabi. Yata ya Rasulullah. Aku buat setara ni. Allah Ta'ala redok dah lagi hidupku. Apabila dia jawab Nabi. Ya Rasulullah. Bahu aku ni. Aku galah makku. Aku pikul makku. Aku letak makku. Nabi peluk dia. Nabi dakak dia. Nabi menangis. Masya Allah, hei anak muda. Masya Allah, hei si fulan. Allah Ta'ala redha mu. Tapi Nabi kata ke dia. Nabi kata anu. Mu cinta kepada ibumu setara ni. Tapi mu ingat. Ibumu lebih saya ke mu. Lebih mu saya ke mak mu lagi. Mana tempat tak serupa? Kita anak ni. Kita saya balah mana? Kita galah gena pun ada di hati. Datuk tua ni. Kalau mati pun molek baru. Ha. Jadi parah. Ada. Anak dia ada kadang-kadang. Datuk tua ni kalau mati molek je baru. Tapi mak ni. Walaupun anak bala mana. Dia tak ada niat. Nuri anak mati. Ni tepat tak sama mak dengan anak. Itu dia tu. Sabi di hari ni. Banyak anak durhaka. Di hari ni. Banyak anak tak dengar ibu bapa kata. Siapa dia yang neraka ke mapak. Marilah amalai banyak mana. Semua tu luruh. Tak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semaya banyak. Ilmu banyak. Marilah amalai apa saja pun. Akan rutuh. Akan hancur dengan sebab neraka ke mapak. Allahu Rabbi ya Karim. Allah Ta'ala tak redha kita. Kewacawali. Mapak kena redha kita. Sabi di hari ni. Kena minta maaf ke mapak. Ada seorang tabi'in. Nama Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Uwais Al-Qarni ni. Dia tanya ibu dia. Ya tu hei ibuku. Mana gapo ibu nak gapo raya. Uwais nak buat. Sabi kita anak. Kena tanya kata mak. Hei mak. Mak nak gapo anak nak buat weh. Anak nak buat weh kemah. Tak tanya. Lepas tu Uwais ni. Ibu dia kata mana? Ibu dia kata, dia nak pergi Mekah. Dia sanggup galah ibu dia duduk di Yaman, pergi Mekah. Kita anak hari ni, main nak pergi BC, tak pergi. Tahu tu, tak pergi dah. Hei anak, selagi mana dah ada mopok, pergi mana saja tempat mopok itu nak pergi. Kena tanya kata mopok, lapar apa? Berahi makan gapo? Ni kata, mereka tua tak apa, nasi kering tak apa dah. Oh, nyanyu. Kawai tua dah. Wui makan, wui sedap. Kalau nak molek, tempat tidur, wui sedap. Cari batas, hok sedap. Orang tua, urat kecil. Tidur pula tempat tak sedap. Kau sakit urat. Cari lemeh, hok sedap. Batas, hok sedap. Kaislim, hok sedap. Subuh-subuh, tak nak bangun. Ada dia ni. Allahu Rabbi. Wabai dengan ibu bapa. Mak dengan anak ni, Allah Rabbi. Hari tu ni, ya hatta anak yang ngaji bakar. Ponok tak hatta, tak bodoh. Hatta anak ngaji bakar ni. Lepas tu, ya dah bimbing. Anakku nak sapa kedok ni, bakar bimbing. Pergi hujan, tanah licin. Dia tu tak berhenti. Bimbing tak anak tak sapa bakar. Dia pun tu. Tu tak lekat bunyilah ni. Mai sama ti todai naik nak ni. Lepas ya balik. Oh, selamat dah tak kata lo ni. Oh. Tak apa dia. Dia tu tak lekat. Mai sama ti todai naik kena ni. Payu dah balik bahasa sendiri. Oh selamat dah tak kata lo ni. Tidur jenis roda. Mak tu bimbing ke anak. Pak mak dengan anak nak ayak ni. Promocan pri tuk run.
beranak peri, perut besar peri, mengasuh peri, peri belaka, nak 20, wih 20 peri, nak 100, wih 100 peri, lepas tu nak menikah, gadah tanah benar, peri, lepas tu beranak pula, hatta kepada isap, perut pula, peri, peri siapa mampuh ke sungguh, sampai anak, kalau tak ingat budi, jasa mopok ni berat, silap mopok, mis ribunya tekel pun tak usah kabur dah, kau betul. Mapa peri lah kau dengan anak. Allah Rabbi, sampai tu ingat. Wak baik dengan ibu bapa. Pak kita mapa mati dah. Baca kuluhu. Hadiah wik mapa. InsyaAllah ni. Hadiah. Ya kalau boleh tu, ya tu lama dah. Tapi tak ada arah. Terus tak ada lah kubur. Kalau ada pekeleng tak ada. Detek, ci, teru, mekek tak ada belakang lah kubur. Tapi ya dah teriak, ya dah berjeri. Ya Allah, wi anakku baca katilah keluhu wi kaku. Ya Allah, wi anakku baca kerai katilah hari kaku. Ya Allah, wi anakku sedekah katilah hatta bala kaku. Tapi kita anak tak ingat ke apa. Ho ni gerai ni. Ho ni gerai ni. Hai, ai pun terang sikit. Senang. Ni mujur dah tiga jebur ni. Ada sengah tepat teh di walau zain. Ya kamu kula pahai menang di kamu. Bodau namu ni. Bodau ketung ada tengok. Biar sobek kena pening-pening ni. Dah ketung bobo ni. Nampak ni? Ha, tu yang kedua. Ada yang terakhir yang tiga ialah honing ni masuk syurga juga bihisabin wa azabin, masuk syurga kena hisab lagi pula payah nak masuk syurga, soalan banyak kena masuk dengan kau dulu. Ning ha yang tiga, siapa dia ni yang tiga ni? Orang boleh masuk syurga dengan kerana ia ada iman, ia ada kalimah, ada la ilaha illallah, ada Muhammad Rasulullah. Akan tetapi masa ia hidup di atas dunia, banyak dosa yang dia buat. Salah satu sebab dia payah masuk syurga akhirat, masa hidup atas dunia dia suka mengenak orang. Saya sad mengenak orang, wak nyanyo ke orang, wak zoleng ke orang. Orang lepas saya wak nyakening ni payah masuk syurga. Dan yang kedua, orang suka melekehkan orang. Orang ada sifat takabur, bahasa diri lebih, dia pernah orang, dia pelekeh orang, ni payah masuk syurga. Yang ketiga, orang berdeki ke orang. Dia berdeki ke orang, payah masuk syurga. Dan yang keempat, orang suka memfitnahkan orang, payah masuk syurga. Dan yang kelima, orang suka mengupak ke orang, payah masuk syurga. Ninglah pak lima kara, pak lima jenis manusia yang payah masuk syurga kalau dia tak clear masa hidup di atas dunia. Allah Rabbi ya Karim. Ninglah lebih kurang untuk kita pada petening ada tiga kelakuan, ada tiga golongan, ada tiga jenis manusia dapat masuk syurga besok. Tiga cara. Yang pertama, masuk syurga tak kena hisap. Yang kedua, masuk syurga kena hisap. Akan tetapi nah, hisap mudah-mudah. Dan yang ketiga, masuk syurga nah, dan yang ketiga, masuk syurga tetapi kena hisap, kena azab dulu. Tu yang tiga. Haninglah untuk kita tiga kelakuan, tiga golongan manusia masuk syurga di hari akhirat besok. Lepas tu kita kena mengapa hati doa. Allahumma adkhilnal jannah bighairi hisab. Allahumma ja'alna min ahli jannah wa la taj'alna min ahli nar. Tu doa nak syurga. Allahumma ja'alna min ahli jannah wa la taj'alna min ahli nar. Allahumma ja'alna min ahli jannah wa la taj'alna min ahli nar. Tu di antaranya. Allahu Rabbi ya Karim. Kamari ada surat so ni untuk sudah ni. Ya kata siapa lebih di antara suami dengan ibu bapa,
Honing kita sebagai isteri, kita sebagai isteri, kita sebagai bining, di antara tok laki kita dengan mopok kita tu siapa lebih? Siapa lebih? Siapa lebih? Jawab mana? Dia ni. Kita ni sebelum daripada kita berlaki, ibu bapa lah lebih. Apabila kita berlaki, apabila kita sudah jadi isteri, maka orang nombor satu dalam hidup kita ialah suami. Seolah serga kita di bawah tapak kaki suami. Kalau suami tak reda dengan kau bulat-bulat kita. Ha ni dia ni. Sahabat tu ni. Kita isteri misalnya. Rumah dua lapis. Rumah dua lapis. Mopak dua lapis bawah. Mopak. Suami dua lapis atas. Misalnya kalau mopak tu nak mati. Mopak demik. Mopak tak rak. Kalau tu lelaki lari. Mu jangan turun tengok. Tak boleh turun tengok lagi. Duk rumah sekali. Kita duk lapis atas. Mopo duk lapis bawah. Wajib tu suami tak boleh turun tengok. Tapi tu laki gondoh tu. Noya kata. Itulah hakikat tu suami. Tapi tu laki mana tak boleh tengok. Noya kata gapo. Lebih kita dengan suami pada mopo. Tapi di hari ni Allah Rabbi ya Karim. Kita lebih ibu bapa pada suami. Tapi nak kata sangat tak boleh juga. Ya kita suami ni, kalau nak wi bining tu saya kita, nak wi bining melia kita, kita ni suami yang baik. Ni tu laki meru reang lah ni. Ni tak mahu dia betul-betul nak anak, Pak. Tanya aku apa? Eh, ya orang jatuh memang aku kira ni. Eh, orang tinon tak bayar. Wi duit, wi kain, wi mah. Apa? Ni duit tak wi kain, tak beli mah, tak bisa beli ya. Oh tu tak lagi orang tina ni. Hei orang tina ni. Ya sobat suriat. Orang tina letih ni. Arrijalu kawamun ala nisa. Orang jatuh lebih berat. Lebih kuat pada orang tina. Kadai tu lelaki kata. Tina ku tak apa bini ku. Ya gagah. Ya ah. Caya dah. Kadai-kadai fayatim dia tanya ambar rumah. Ya tu eh siya lah bini. Ya harana mengepek tak berhenti. Pagi mengepek, petang mengepek, makan nasi mengepek, nak tidur mengepek, mengigar mengepek lagi. Siar bini ku. Nampaklah nak gini. Ya bini kita dah mengepek, dia letih. Terawih dia saja, tak apa. Terawih dia saja, ni bini tiga-tiga sah dah matang. Kita dah nampak datang lagi. Papi dia akis kerak. Akis pakai akis, dia junyong bini. Ha, ni tak lagi ni. Tak lagi dia jatuh lah ni. Yang pun awi aku ni. Kereta duduk mana ada gini. Siapa cabut tayar kereta aku, aku tak lapar mopok 48. Ha. Hei. Kenapa gitu? Kita orang jatuh kena kijau lebih kuat. Orang tindu. Pada lemah pun pada dah kijau orang tindu. Pada basuh, pada menyapu, tu pun letih. Pada perak anak pun letih dah orang tindu. Pada pura besar pun pada dah. Kita orang jatuh. Kalau pura besar, dua boleh pecah mampu kerah dah rasa. Orang tino ni sudah aku masuk oleh tino ke dia? Eh, suka. Ha. Orang tino letih. Kade foyate tanya. Ya tau siap ni ku. Mula-mula menikah anak bidandari. Sekarang hantu hari. Ni dah ku nak lari. Hei, orang tino ya mai miwela wang. Terawih dah saja. Ya miwela jangan. Ni matang ngigai patol laki. Ya begena bini. Ya begena gata. Ya hata benih. Hata matang. Geno ki patah hati no. Geno ki bisi. Ni do geno buje hati anyanyu. Geno bining. Ah, geno nampak jijok semula anyo ni. Ah. Haning dia. Ada setengah orang jatuh ni. Mai do wak-wak takriya. Ya tu isiak lah. Aku do mikir. No wak balah mana. No wi bining ku supa ngak khadijah. Jauh nyugi. Pagi tadi khadijah mana. Khadijah Nabi. Lu. Ha gana nak pergi kerja. Kerja Nabi ni wi belakang ngar wi ngap nama. Pak kita kata. Kalau nak wi bini jadi kerja, mung jadi Muhammad dulu. Bau apa? Ta meng prom ti ja pin Muhammad, mia meng prom ja pin kerja, tapi ton ni meng jahmat. Nai mua meng jahmat, mia meng pin mojoh meng deng. Cayolah.
Orang tina tak payah. Orang tina tulai usau. Tulai usau. Tak ada ke? Dia belau. Pakai tolak jatuh. Nak jadi cik witiya tisung. Nak wawih betul tu. Kalau wak dirah-dirah patah. Kena patah tu tak kecek tu. Oh, dia no. Tu tulai usau patah. Makan nasi lagi. Wak tak tahu. Bel apa nasi nana lagi. Senyadai. Hak tu tulai usau patah. Kalau kita walemo-lemo ya bidah, bidah kau. Walemo-lemo ya bidah. Ha mana tu leso bidah? Obe, gerbak kuliah ni tu ha bidah tu. Ha tu bidah. Kalau kita wadiah gaya batau, pak kita ya tena betul ni payah, sampai kena panas sungguh. Napa tu? Kalau kita panas sungguh, nak betul leso. Kalau siapa dia panas betul leso, nak bini dua pemuda. Cayalah. Aku ada ilmu ngalau ya. Adrian. Ha. Kalau siapa dia pandai betul tulai usuk orang tino ni, mudah nak bini ruam ni diko. Tapi lah ni dah belok, patu bidah tak berti. Pop 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 pop. Ha Allah Rabbi ya Karim. Napa hari ni? Ha ni dia. Kita kena wisud dia dengan bini. Tak apa. Bini nak 100, widwa tu. Kalau nak malai, bini minta 300. Baik, mana 300? Kena jawablah ni. Dek, cukup dah 300. Terbayarlah. Baik, mana duit 300? Dek, cukup dah 300. Ada apa? Allah baik, Allah gana baik ni baik. Mujur bini. Allah gana ni, sama-sama baik lain. Lepas tu lagi jadah. Duit ku cukup dah duit kamu 300. Aku tahu. Bini kamu nak duit lebih. Dah, duit ku cukup dah duit kamu 300. Semua so, minta 100, minta 3, ke mana ni? Orang tina ni, ya gini, kita kerja letih, taruh bini kata duit. Ya orang tina boleh pilih duit. Jadi rocik ni duit tau. Orang tina. Bila apa-apa-apa-apa-apa-apa. 10 ribu, takut milih apa. Walau lak tukar, bila mula pula apa rocik dah. Orang tina boleh duit. So, yang kedua, orang tina you boleh ingat kain. Sampai, dia lalu kau kena kain, nak berhenti. Berhenti pilih apa dah. Pilih-pilih, beli dah duit ada. Patu baik bisa kering saja. Duit ada ni. Hati dia pilih tak beli. Orang tu pengen kain, beli kain, pilih kain. Jemur kain, gosok kain. Tengah malam sikit, selok kain. Aku tak tahu dia mau ya. Allah Rabbi. Hati yang kedua. Dan yang ketiga. Orang tina kena bahimah. Ya bahimah. Sampai orang jatuh. Lama-lama sekali wang ke bini beli kata mah bini. Ni mah lah. Cicing tu pegadah boleh uang apa. Beli mah bini. Tu cara hidup. InsyaAllah. Apabila kita suami buat temti kepada bini. Barulah isteri dia melebihkan kita pada orang lain. Kenapa lagi tu? Barulah isteri dia melebihkan suami lebih dari orang lain. Ia bahasa ni, tok laki lah tempat tupai. Kita jadi tok laki ni gapo? Ialah kita nanti nak heret bini kita bahagia dunia siapa masuk surga. Ni kadang-kadang tok laki, dunia pun tupai tak boleh, akhirat pun tupai tak boleh. Bercerah lah tok laki lah tu. Gerai mana-mana ni. Dunia tupai tak boleh, akhirat pun tupai tak boleh. Jadi barat dia je tu. Gerai aku. Ni orang jatuh. Pak kita orang tino ni. Kita orang tino. Lebih suami dengan ibu bapa. Sebab apa? Tok laki yang tanggung dosa kita. Orang tino tak semaya. Tok laki tanggung. Orang tino tak kelubung. Tok laki tanggung. Orang tino tak tihir ni pahwiladah. Tok laki tanggung. Orang tino berjalan malam tak kelih. Tok laki tanggung. Boleh tanggung lah. Sampai sabining lah. Ni nak beri 2, 3, 4. Ha ni dia nanti tanggung dosa bini ni. Ha ni dia Allah Rabbi ya Karim. Pak orang tina lah ni tak semaya, tak poso, geletik, gelenyam macam-macam. Nanti tanggung. Pak orang tina lah ni jadi teruk-teruk. Kau dah boleh cari titok tergerak tengok. Tua-tua lah tu. Gigi pula gongau. Kau baru tu baik ni. Kau perih apa ni. Hei titok-titok ni geletik tak ada tau. Kau dah boleh cari orang kesal. Orang banyak tak malu kanau. Muka apa bewak, gigi gongau. Mulai takir dengan bajak. Anak Melayu ni dah jadi. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah wallahu akbar. Patut laki wak tak tahu. Kau dah luar sebeh. Luar janggau. Bina jadi ke belah terasa. Dayu.
Gue ni panah ni. Aku gigit dulu gua sebelum gua janggau. Tol bini tu agapok nak tahu habi. Amano yang kita suami nak tahu habi ni. Napa lah tu? Pagi tu kita tino pula ni. Toa suami. Toa tu laki tak payah. Kena senyum sama dengan tu laki. Senyum. Orang tino dia bahagia suka ni. Mudah masuk surga. Tengok perut senyum. Tengok tiapi pun suka. Tak bodoh gila dua tu. Ni tengok tu laki lu. Popo bewaki gigi. Kriya tu laki. Orang tino suriya noya ni. Bukit coklat puluh. Bukit cok BAMA doktor. Orang tino bijak. Ialah orang tino. Dia pandai wawit tu laki sedada dengan dia rumah. Ni orang tino bijak. Belang ngaji sikit pun. Ni ngaji tinggi dengan tu laki kecek tak pandai. Ada setengah orang tino. Mereka nak mengepek lagi. Ada setengah orang tino ni. Allah jadi witiakon. Kecek tak pantah. Kecek sedap. Pandai. Sangkong. Ngato laki tak ana, tino pola tu. Ya orang tino sungguh, pandai kecek ngato laki, walaupun tak pandai kecek dengan orang lain. Kenapa gitu? Dengan orang lain lembut. Setengah bining ni. Kalau orang lain mari rumah, waktu susu, tu laki tak. Lepas tu tak tahu apa, tu habuk. Gapa bini lah tu, cerah lah. Orang lain mari teh susu. Pior dah tu. Tu lelaki tak apa tu tak tahu apa habuk lekat tekak tu lelaki. Song-song ni. Tu lelaki nak teh susu. Lepas tu lelaki jangan bodoh lah. Kalau makan teh susu, belilah susu. Malah puluh kopi tak ada pun. Tak lagi dah mana. So tu ni. Tu dia ni. Tu lah lebih kurang. Nak bagi tahu kata gapa ni. Kita isteri kena melebihkan suami. Lebih pada siapa-siapa. Dan kita suami, nawi isteri tu melebihkan kita, kita tong jadi orang yang sepatut. Wi bini tu berasa kita lebih di sisi dia. Bau bini mudah melebihkan kita. Tu cara dia ni. Kama dia serasa cukup dengan masa, dan saya pun suara tak nak terbaik ni. Tapi walaupun balas mana pun, asal dia mau dengar apa tu cukup. Kama dia terima kasih kepada Nayu, Madarong, kepada Tuan Imam Khatib Bila, kepada pengurusi Ustaz Sobri kita, kepada semua hadirin hadirat yang mana hadir bersama untuk petang yang mulia ini. Maka mudah-mudahan kita dapat dengar sepatah dua kata, dapat manfaat bersama. Apa kita ada kata so dua tiga tu? Bahasa nak murid tak kita? Maaf tak? Kalau tamah aku tak lah. Sama sedar ke dia? Maaf tak? Tamah aku tak lah. Maaf tak? Allah 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 Rabbi ya Karim. Maka sekat saja ni. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wala mahruma. Allahumma ja'alna min ahli aljannah wa la taj'alna min ahli annar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa قنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى ال محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله تقبل يا كريم استغفر